Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di Hades Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan updatean satu APN tercepat dan stabil di tahun 2020, yaitu khususnya untuk kalian para pengguna Provider 3. Oke, langsung saja sebelum ke setting APN-nya. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu ya guys, agar channel ini selalu berkarya dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja. Pertama-tama kalian buka setting atau setelan, lalu kalian buka kartu SIM dan jaringan seluler. Selanjutnya kalian pilih kartu Tri kalian. Lalu kalian pilih nama titik akses atau APN, atau yang sering disebut dengan access point name ya guys. Selanjutnya di sini seperti biasa silakan teman-teman tambahkan APN baru. Oke, jika sudah, untuk yang pertama adalah untuk nama APN. Untuk nama di sini saya kasih nama APN 3 tercepat 2020. Lalu yang kedua adalah untuk APN-nya. Nah, untuk APN-nya di sini adalah zap.vivo.com.br. zap.vivo.com.br. Atau agar lebih jelasnya di sebelah kiri sudah saya tambahkan, silakan teman-teman bisa lihat atau screenshot saja. Jika sudah kalian tekan OK. Lalu untuk proxy dan port di sini biarkan saja kosong, teman-teman tidak usah merubah atau menambahkannya. Langsung saja kita ke nama pengguna. Untuk nama penggunanya di sini adalah Vivo ya guys, Vivo. Lalu untuk kata sandinya di sini sama dengan nama pengguna, yaitu Vivo, Vivo. Oke, di sebelah kiri sudah saya tambahkan. Teman-teman bisa screenshot saja agar tidak salah. Jika sudah, selanjutnya di sini adalah untuk server MMSC, proxy MMS dan port MMS. Di sini biarkan saja kosong, teman-teman tidak usah merubah atau menambahkannya. Langsung saja kita menuju ke MCC dan MNC. Untuk MCC dan MNC di sini biarkan saja sesuai dengan HP kalian masing-masing. Teman-teman tidak usah merubah atau menyamakan dengan punya saya, jadi sesuaikan saja, biarkan sesuai dengan HP kalian masing-masing agar dapat disimpan. Oke, selanjutnya untuk jenis autentikasi di sini teman-teman bisa pilih yang paling atas, yaitu PUB. Oke, untuk jenis autentikasinya di sini teman-teman pilih PUB, atau bila tidak connect teman-teman bisa pilih yang PUB atau CAP. Oke, selanjutnya untuk jenis APN-nya di sini teman-teman bisa tambahkan default, SUPL. Lalu untuk protokol APN di sini teman-teman bisa pilih yang paling bawah, yaitu IPv4 garis miring IPv6. Lalu untuk protokol roaming APN sama, di sini teman-teman pilih yang paling bawah yaitu IPv4 garis miring IPv6. Untuk operatornya di sini teman-teman pilih yang LTE atau 4G. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih simpan. Lalu kalian pilih atau kalian aktifkan APN yang sudah kalian buat tadi. Oke, teman-teman. Cukup di sini untuk settingannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan tes atau menguji kecepatannya menggunakan aplikasi Speedtest ya guys. Oke, langsung saja di sini saya tekan mulai. Dan untuk yang pertama di sini adalah untuk unduh atau mendownload. Kita tunggu sampai dengan selesai. Oke, dan yang kedua di sini adalah untuk unggah atau mengupload ya guys. Oke, kita tunggu juga sampai dengan selesai. Oke teman-teman, di sini untuk yang pertama adalah untuk unduh atau mendownload mencapai kecepatan 32,8 MB per sekennya, sedangkan untuk unggah atau mengupload mencapai 5,75 MB per sekennya. Dengan ping di sini 53 ms dan jitter 5 ms.
Silakan teman-teman bisa mencobanya untuk di TKP kalian masing-masing. Mungkin di TKP teman-teman lebih baik lagi kecepatannya dibandingkan dengan TKP saya. Dan bila ada pertanyaan, dan saya tunggu laporannya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Oke guys, selanjutnya di sini saya akan tes atau mencoba untuk streaming atau membuka YouTube. Oke, langsung saja di sini saya pilih salah satu, misalkan saja ini. Dan di sini saya akan menaikkan kualitas videonya di kualitas yang paling tinggi, yaitu 1080 pixel. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kecepatannya di bar atas lumayan cukup stabil dengan kualitas video di sini 1080 pixel ya, guys. Oke guys, demikian updatean satu APN tercepat dan stabil di tahun 2020 khususnya untuk kalian para pengguna provider 3. Silakan teman-teman bisa mencobanya dan saya tunggu laporan di komentar. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.